lagi dengan Auto Koko. Kemarin habis dari bengkel mesin, dari kaki-kaki, terus kelistrikan, terus kemudian habis itu ke bengkel AC. Dan kali ini karena kemarin pas di bengkel AC itu air radiator sempat nambah-nambah, akhirnya saya putuskan untuk mending dikorok radiatornya, bukan karburator, radiatornya. Nah, supaya perjalanan saya itu aman dan bisa diprediksi kira-kira nanti kalau terjadi sesuatu itu kenapa. Nah, jadi simak terus video kali ini, bongkar-bongkar masalah radiator. Jadi sebelum semuanya terlanjur sampai overheat ataupun sampai panas, bahkan sampai slap headnya, lebih baik teman-teman korokin radiator daripada kejadian kayak saya kemarin pakai Honda Stream, ya. Jadi simak terus video kali ini, nanti saya akan tanya ke tukang radiatornya. Cause we are trying to find a way to feel. If I could sleep, I'd dream of what we'd be. But I can feel you slip further from me. Oh, ini kados kawat to niku, Mas? Kenapa? Niku kados kawat ya? Mboten. Ini pakai ijuk, Mas. Follow this sun that escapes from me. It escapes from me. Dan ini terus kados di vakum no, Mas? Apa? Bocor. Ngecek perlu ngecek bocoran malih bukan ngeten iki mengke. Nggih. Nggih. Oh, dicelupke yang di kutat pan nggih. Paringi tekanan banyu apa? Angin. Oh ya, setelah dikorok kita sekalian ganti coolant. Iya.
Jadi nek misalnya kaya wingi niko, kaya wau, nek kula langsung ganti coolant ngono, apa ya ora, Mas? Dari air biasa, kawan. Kenapa? Dari air biasa, kawan. Nanti berapa juga? Hah? Biasa lenda. Kalau dipakai untuk setengah bulan atau satu bulan. Kuras lagi. Ganti aja airnya. Oh, soalnya ngapa? Ngawekan ini karate do ngendap gitu ya? Apa gimana? Enggak. Karena yang air yang di dalam mesin kan belum keluar semua. Oh gitu. Dan ini habis dikorok. Berarti nek langsung itu enggak apa-apa ya, Mas ya, berarti? Enggak apa-apa. Ya nanti kan dipakai dulu baru diganti lagi. Oh, nek ngisore juga, Mas. Pembuangan ngisore? Ini enggak ada anu ya, Mas. Pembuangannya? Heeh. Oh. Ya berarti sekot dicopot ya, Mas ya? Oh iya. Ya sebenarnya enggak apa-apa sih, cuman kalau lebih bagusnya, huh? Ya mungkin diganti. Hmm. Berarti dari air biasa sama air coolant, mending tetap air coolant ya, Mas ya? Iya. Oh, I could be all it is you need. Cuz we are trying to find a way to feel. If I could sleep, I dream of what we'd be. Sebenarnya yang paling bagus tuh merek Master tuh ya, Mas ya? Kan kayak gini kelas-kelasan tuh atau gimana? Sebenarnya gimana ya, Mas? Kalau ini kadang tuh ya, kalau dibilang yang bagus itu belum tentu. Belum tentu ya. Gitu ya? Nah, karena mungkin sudah brand kali ya. Iya. Sudah pasarane apa ya, akeh sing nganggo. Nah, jadi wong ngarani apik rasane gitu toh. Ya kadang tuh kok yang harganya mahal bagus. Tapi padahal belum tentu ya. Ya. Tergantung nanti kondisi sama mesinnya juga ya. Iya. Coba di takar. Bisa tadi bisa jadi ya, bisa kemungkinan dari air coolernya bisa. Oh,
sudah di torok, di beresin ke radiatornya. Jadi sarannya sih mending ganti coolant daripada air biasa karena mengandung cairan yang bagus untuk mesin. Terima kasih sudah menyimak Otopoko. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.